Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Bapak. Alhamdulillah, Bapak. Sehat, Bapak. Alhamdulillah. Mari teman-teman, ya Pak. Mari teman-teman kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin, Pak. Amin, Pak. Robbal alamin. Pak. Sudah, Bapak. Sudah, Pak. Sudah. Masih, Pak. Bukan, iya Pak, lupa Pak. Lupa. Keterampilan Pak, iya Pak. Iya Pak, iya Pak. Lupa Pak. Iya Pak, lupa Pak. Maaf Pak. Itu kita lupa memang Pak. Apa lupa? Terima kasih.
Sudah terlihat, Nak? Sudah, Pak. Sudah ada, Pak. Sudah. Cantik, apa itu, Pak? Apa, Pak? Cantik. Wah. Oh, saya kelompok satu, Pak. Ya, sebentar. Apa? Iya, nomor kelompok satu sama. Sudah merancang nih. Satu kelompok ya. Nah, iya betul. Pak, ini kelompok main bukan, Pak? Bisa lihat nih. Ini kelompok belajar, Nak, seperti judulnya iya, kalian iya. Bisa lihat. Apa? Ya, kelompok belajar. Kelompok pertama ada Yuhadi, ada Pinto, dan ada Nenda. Saya, Pak, iya. Sekarang tugas kalian perhatikan lagi nih, amati apa yang kalian lihat di media pembelajaran Bapak. Ya. Gambar rumah, Pak. Ada kamarnya, rumah, ada tempat. Rumah. Ada rumah. Ada atapnya, ada Pak. Kamu. Matahari. Ada kamar mandi. Iya, pohon. Betul. Iya, rumah pohon. Ada pagernya, Pak. Ada kursi. Ada pagernya. Ada TV, Pak. TV. Iya. Ada kipas angin, Pak. Ada kipas angin. Ada kipas angin. Ada kipas angin. Kenapa sekali, Pak? Nah, itu... Ada tadi siapa tuh yang bilang ada garis-garisnya? Ya, lampunya kenapa garis-garis? Nah, pinter, Nak. Pertanyaan yang bagus, ya. Itu ada lampu bergaris-garis, ada kipas angin bergaris-garis, ada TV ya bergaris-garis, ada radio bergaris-garis. Ya. Itu tandanya, itu kan merupakan alat-alat elektronik, ya? Alat elektronik yang sedang matahari, hidup. Pak, bergaris itu, Pak. Yang sedang hidup, kecuali matahari, ya. Matahari juga menyinari dunia ini, sehingga kita dapat beraktivitas, ya, seperti itu. Sudah kalian amati, Nak? Sudah, Pak. Istrinya, Pak. Ya? Sudah, Pak. Ya? Sudah, Pak. Istrinya, Pak. Itu listriknya nyala semua. Nyala, Pak, nyala. Ya. Jadi bayarnya, Pak. Iya, kalau listrik. Iya, boros itu, Kak, boros. Iya, boros. Betul. Nah, Pak, rumahku pakai lilin, Pak. Harusnya pakai lilin. Di rumah Pinto masih pakai lilin. Iya, ya? Pak, belum ada. Iya. Kasihan kan Kerawang, Pak, ada listrik. Baik, Nak. Sekarang Bapak minta kalian diskusikan tadi dengan kelompok, ya, diskusikan dengan kelompok terkait apa yang kalian lihat tadi, ya, terkait apa yang Bapak tampilkan tadi. Tadi ada rumah dengan beberapa ruangannya serta ada tanda garis-garis yang tadi Bapak sudah jelaskan bahwa garis itu adalah alat elektronik yang sedang menyala, ya, Nak, ya, seperti ya, itu. Silakan berdiskusi. Kelompoknya Yuhadi, silakan. Iya, Pak, siap. Iya, Pak. Silakan. Kelompoknya. Nenda. Ayo, Nenda, Yuhadi. Ayo, Rina. Ya, sudah, ya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Siap, Pak. Telah didiskusikan. Coba dari kelompok berapa yang bisa menjelaskan, menyebutkan, ya, hasil analisis, hasil amatan kalian. Apa saja sih tadi itu sudah kalian lihat. Coba kelompoknya Yuhadi, teman-teman, silakan siapa yang mau tampil. Ya, tadi televisi, Pak. Ya, televisi. Ada kipas angin. Ada kipas angin. Ada lemari, Pak, lemari. Lemari, tempat tidur. Ada kursi, Pak. Ada kursi, Pak. Oke, itu kita simpan, kalian tulis jawabannya sudah dituliskan, ya. Nah, sekarang
memberikan suatu teks yang kalian bisa amati. Tentang judulnya adalah mengapa harus hemat listrik. Ya. Nah, ini kalian bisa baca. Ya. Kalian bisa baca. Sudah, Pak. Sudah, lanjut ya. Ini teks sambungannya, Nak. Sambungannya. Adalah. Sudah ya. Udah, Pak. Papa, ayo adi nakal, Pak. Jadi, Pak. Ngebintin, Pak. Yuhadi, tolong perhatikan ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Nggak terlihat, Pak. Jauh. Jauh, ya. Nah, sudah ya tadi ya. Sudah, Pak. Sudah dilihat, Pak. Ya, sekarang Bapak minta diskusikan kembali. Apa yang telah kalian amati terkait teks yang sudah Bapak berikan? Silakan. Sudah selesai ya? Sudah, Pak. Nah, sekarang tulis hasil jawaban kalian. Atau kalian bisa, siapa yang berani? Perwakilan, satu orang. Pak, berani Pinto. Ayo, Pinto. Pinto. Siap, siap, Pak. Ada, Pak, ada, Pak. Berani, Pak. Mau makan, Pak. Ya, berani makan. Pinto, makan terus. Iya. Ada yang bisa menjawab atau memberikan jawaban terkait apa yang kalian sudah amati? Pinto, Pak, bisa, Pak? Ya, boleh, Pinto. Ngirit, Pak, ngirit biar hemat, Pak. Buat beli harus di beras, irit. Pak. Iya, buat beli beras. Kalau irit berarti kita bisa menabung, menghemat, Pak. Namanya. Iya. Irit. Menabung pakai diri. Celengan, Pak. Pakai celengan semar, Pak. Iya, nanti bisa kalian gunakan. Nanti hasil tabungannya kalau kalian irit, bisa kalian gunakan untuk keperluan ya. Yang lain yang dibutuhkan. Ya, seperti nanti itu. Nggak boleh nambang TV, Pak. Nggak boleh. Boleh. Oh, boleh. Jadi, boleh. Yang tadi kalian amati itu adalah perilaku hidup boros. Ya, kenapa boros? Tuh, boros. Di rumah Pinto nggak boros, Pak. Di rumah Pinto nggak boros. Karena, menggunakan peralatan elektronik secara bersamaan, tapi ganda yang seharusnya tidak perlu kalian nyalakan. Nah, itu merupakan perilaku hidup boros. Dian di dapur. Ya, di siang hari itu lampu tetap menyala. Nah, itu merupakan perilaku boros. Boros apa? Boros energi. Betul. Ya. Nah, kita berlanjut. Ya, betul. Kita berlanjut. Bapak sudah memberikan LKPD kepada kalian ya. LKPD apa? Yang harus kalian amati jawab ya. Pak, buatnya nanti itu. Malam boleh, Pak? Gimana? Buatnya nanti malam aja boleh, Pak? Boleh, boleh. Nah, itu bisa kalian baca petunjuknya di situ ya. Bisa kalian kerjakan malam. Nah, sekarang ya, kalian sebutkan apa saja sih yang tadi kalian sudah amati melalui gambar, yang sudah kalian amati melalui teks. Kalian bisa nggak menyebutkan kira-kira kegiatan apa sih yang dapat kita lakukan untuk menghemat energi? Siapa yang bisa jawab? Apa saja kegiatan apa saja yang kalian bisa lakukan untuk menghemat energi? Ya, lampu pada siang hari, Bapak. Tidak menyalakan lampu pada siang hari. Yang kedua. Anjar, Pak, pengen jawab tuh. Iya, Anjar, silakan. Yang kedua apa, Anjar? Kita memerlukan saja, Pak. Misalnya televisi, kalau misalnya tidak dilihat, ya dimatikan saja. Iya, betul. Pinter, Anjar. Jadi menghidupkan alat elektronik, contohnya
televisi, itu televisi saja ya, jangan kita sedang nonton kita nyalakan radio ataupun elektronik lainnya yang kira-kira tidak kita perlukan ya. Ada lagi enggak? Bapak, ya? Saya kan jawab kok enggak disebut pinter. Masa anak iya, pinter. Oh, anak-anak Bapak itu pinter-pinter semua. Makanya Bapak kan sudah bilang kalau yang menjawab itu acungkan tangan dulu secara lupa, Bapak, tidak digunakan. Oke. Jadi itu ya, kalian sudah menyebutkan apa saja yang kalian harus lakukan. Tidak ditonton. Betul, menonton televisi tidak ditonton. Iya, mematikan televisi kalau tidak ditonton. Nah, sekarang kalian sudah menyebutkan itu tadi, ya. Nih Bapak kasih nih langkah-langkah tepat untuk berhemat. Tadi yang jawab matikan televisi ketika tidak digunakan lagi atau ditonton, ya. Nah, kalau kalian ayah ibu atau ibunya sedang memasak, ya, usahakan ketika mau makan baru di nanamkan lagi. Iya. Kemudian kalau buka lemari es, kulkas itu jangan terlalu lama serta volumenya kecilkan kalau tidak dibutuhkan, ya. Jadi bisa diatur itu volume kulkas. Kalau seandainya kita volumenya besar berarti nanti akan boros listrik yang kita gunakan. Kemudian yang keempat, mencuci, ya. Jangan mencuci sehari 4 kali, ya. Itu merupakan perilaku boros juga, sama menyetrika juga, ya. Jangan tiap jam kalian menyetrika, bilang sama orang tuanya, ya. Cukup sesuai kebutuhan aja. Dan ya, yang terpenting biasanya biasanya air, ya, menghemat air. Jadi air jangan terlalu boros, ya, digunakan. Kalau tidak digunakan, matikan kerannya, ya, ataupun matikan mesin airnya. Seperti itu ya, Nak, ya. Nah, sekarang guru Bapak akan menjelaskan cara membuat poster. Bisa kalian baca di sini, ya. Nanti kalian akan membuat poster. Jadi langkah-langkah yang harus kalian lakukan atau kriteria yang harus terdapat dalam poster yang pertama adalah kalimat ajakan untuk selalu melakukan sikap hidup hemat. Jadi nanti poster yang kalian bikin, yang kalian buat itu berisi kalimat ajakan, ayo, ya, ayo, itu kan merupakan kalimat kata ajakan. Mari, betul. Mari. Yang kedua, terdapat terdapat contoh sikap hidup hemat listrik sesuai poster yang akan kita buat nanti. Kemudian menggunakan kosakata baku atau kalimat efektif dan kalimat efektif. Nah, posternya yang pasti harus jelas, harus menarik tulisannya. Bagus terbaca ya, tulisan rapi itu artinya terbaca. Jangan sampai poster yang kita sudah bagus-bagus, tulisannya tidak terbaca. Dan juga bersih, rapi, nggak kotor ya. Nah, nanti itu kalian buat posternya. Nah, ini contoh posternya, Nak. Nih, Bapak punya contohnya seperti ini, ya. Yang kalian buat. Sekarang Bapak minta kalian buat poster, siapkan alat tulisnya, siapkan pensilnya ataupun krayonnya yang tadi sudah kalian siapkan. Bapak beri waktu ya, silakan dibuat. Gambar saya jelek, Pak. Enggak apa-apa, ya. Usahakan maksimal dan rapi. Sudah selesai? Sudah, Pak. Iya. Sudah ya. Berarti nah itu nanti simpan dulu posternya. Nanti akan ada waktunya kita coba sama-sama di depan tunjukkan kepada teman-temannya yang lain ya. Termasuk Bapak. Nah, ini kita beralih ke teks eksplanasi ya yang tadi sudah Bapak tampilkan terkait hidup hemat energi ya, langkah-langkah untuk menentukan informasi penting. Nah, ini Bapak ini ya, Bapak kasih tahu teks eksplanasi itu adalah suatu teks yang menjelaskan atau menerangkan
perihal proses terjadinya suatu fenomena, baik fenomena sosial ataupun fenomena alam. Tadi kan kalian sudah mengamati ya, masih ingat ya teksnya ya. Kenapa harus hemat listrik? Tadi sudah kalian jawab juga, sudah kalian sebutkan juga di depan teman-temannya ya. Nah, seperti itu. Nah, lalu kalian isi nih ke dalam peta pikiran. Ada paragraf 1 topik masalahnya apa? Silahkan di sudah amati, sudah baca ya. Ini ada deret penjelas. Untuk paragraf 3 ada deret penjelasnya, dan keempat adalah bulan dan pesan. Ya, kalian bisa cantumkan di sini. Nah, ini merupakan peta pikiran ya, seperti itu ya. Iya, Pak. Sudah ditulis? Sudah, Pak. Sudah dibuat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Bapak. Sudah, Pak. Ya, silakan kalian lihat karya-karya yang telah kalian buat. Ada poster, ya. Ada apa lagi? Ada peta pikiran. Iya. Nah, sekarang kalian sampaikan menurut pendapat kalian ya terkait dengan materi yang sudah kita pelajari tadi. Silahkan, siapa yang mau menyampaikan pendapatnya. Menurut kamu pembelajaran ini terkait dengan hemat listrik bagaimana? Terkait jangan boros, dengan... Pak. Jangan saya, dong. Pak. Ya, silakan Yuhadi. Jangan boros hemat energi. Ayo hemat energi gitu, Pak. Ih, pinter sekali. Anak Bapak memang pinter-pinter ya. Alhamdulillah. Soleh dan soleh. Soleha. Iya, amin. Ya. Tuh, nah, nih tadi Bapak sudah minta pendapat kalian ya. Jadi yang tadi sudah kalian katakan atau kalian sebutkan itu benar. Jadi kita harus hemat energi. Caranya adalah tadi mematikan lampu di siang hari, menggunakan apa? Alat listrik sesuai keperluannya. Mematikan air. Air. Ya, apabila tidak dipakai dan lain-lain, menyetrika nggak boleh terlalu sering dalam sehari. Iya, seperti itu. Pak, kalau ya. Tidak boleh tidak mandi sih, Pak. Itu ngirit tidak, Pak? Ngirit air kalau ya, Pak? Tidak mandi. Ya kita tetap harus mandi. Karena jarang mandi itu. Pintu tidak mandi, Pak. Ah, gitu. Oh, enggak. Mandi itu penting ya. Mandi itu penting. Dibuka saja kalau sekolah. Ah, iya, enggak boleh ya, tetap harus mandi karena merupakan suatu apa namanya cara menjaga kebersihan di diri. Iya, harus. Nah ya, nah sekarang Bapak akan itu merupakan suatu kesimpulan dari pendapat-pendapat kamu ya. Sekarang Bapak akan menilai hasil karya kamu. Nah, nanti kamu bisa kampanyekan poster kamu di depan atau ditempel di lingkungan sekolah kamu ya. Biar kampanye itu bukan untuk pilih presiden, Pak. Nah, itu. Kalau saya itu, pilih lurah, Pak, kampanye. Pilih lurah, iya. Jadi, kampanye itu suatu bentuk, apa namanya, memberikan informasi, ya. Tuh, agar yang lain tahu. Seperti itu, ya. Nah, ini terkait dengan hemat energi. Bapak, nah, kapan istirahatnya, malam. Pak? Udah mau istirahat 3 menit lagi. Iya. Nah, iya, sekarang sudah. Sekarang Bapak punya sebuah lagu nih. Ya. Sekarang Bapak punya sebuah lagu yang lagu apa, Pak? Hemat energi. Nih, dengarkan ya, kalian dengarkan dulu. Nanti bisa kalian ikuti. Iya, Pak. Iya, Pak.
Masih ada yang nyanyi kok. Bolina, Bolina. Suaranya itu. Bolina ketinggalan nih. Bolina ketinggalan nyanyinya, Pak. Hemat energi. Bernyanyi, Pak. Nomor 2 nyanyi, Pak. Jawabannya, Pak. Harus mandi, Pak. Harus mandi. Ya, Pak. Nyanyi, Pak. Buat poster. Suka, Pak. Suka gambar. Suka. Paham, Pak. Alhamdulillah. Ya, Pak. Jangan lupa. Dadah, Pak.